Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani, petani durian dan sahabat Lemah Kampung. Berjumpa lagi bersama kami di channel Lemah Kampung pada kesempatan siang hari ini di Jumat siang, tepatnya sekitar pukul 2:30 sore. Kita berada di kebun durian milik Bapak Purwadi, yang pada kesempatan kali ini sudah berbuah dan buahnya sudah cukup besar. Dan di sini untuk kebun durian ini didominasi dengan durian montong dengan kualitas yang bagus, dengan pertumbuhan yang bagus serta buah yang bagus juga. Langsung saja mari kita menuju ke kebunnya. Kita nanti berkeliling dulu di kebunnya, kita lihat satu persatu. Ini untuk langsung di depan atau di samping rumah ini sudah nampak tanaman durian juga, jenis durian montong. Yang di depan kita ini proses penanamannya sekitar satu musim. Dan di samping ini sudah cukup besar tanaman duriannya. Yang ada di depan kita ini sama jenisnya adalah durian montong. Berdasarkan informasi dari beliaunya, tanaman durian yang sudah berbuah ini ditanam kurang lebih 9 tahun dan sudah panen sekitar 5 kali panen, dengan total pendapatan ini sudah cukup banyak dan sudah alhamdulillah berhasil. Ini untuk perkebunan duriannya, rata-rata untuk satu kali musim ini mendapatkan terjual, atau untuk tanaman buah duriannya ini terjual sekitar minimal 12 juta. Dan dari 9 kali tanam tersebut sudah 5 kali musim, jadi sudah cukup bagus dan alhamdulillah sudah berhasil untuk perkebunan ini. Ini sangat menginspirasi sekali bagi kita untuk selalu giat bertani dan berkebun, khususnya berkebun durian. Nah, seperti ini contohnya. Ini buahnya sangat lebat sekali seperti ini. Dan ada kemarin pada musim yang lalu ini buah yang besar ini hampir beratnya sekitar 9 kilo. Nanti kita dekati untuk pohonnya. Terlebih dahulu ini kita lihat satu persatu untuk tanaman duriannya. Nah, di sini untuk batangnya ini bagus sekali. Kemudian untuk bunganya ini juga lebat, mulai dari bawah sampai ke atas ini banyak sekali seperti ini. Kemudian dari daun juga alhamdulillah subur. Kemudian untuk bagian bawah, coba kita perhatikan di sini, untuk bagian bawah selalu dijaga kebersihan lahannya. Kemudian dari segi pemupukan ini juga sudah dipupuk seperti ini, jadi ini terawat seperti ini. Nah, kita perhatikan di sini dari beliaunya, perawatannya ini masih kelihatan ini digunakan kapur dolomit. Dan juga tadi kita sudah bertanya, ini juga menggunakan pupuk dari kotoran sapi, dan terbukti ini sudah bagus seperti ini untuk pertumbuhannya. Kemudian untuk pemupukannya ini kurang lebih dilakukan secara rutin, yaitu 4 bulan sekali. Jadi terbukti seperti ini hasilnya. Kalau kita dekati ini yang pertama dan yang sudah berbuah. Ada sekedar informasi di sini,
yang ditanam kurang lebih dari 50 batang. Kemudian yang sudah panen atau sudah berbuah ini sekitar kurang lebih 23 sampai 25 batang. Di alhamdulillah sangat mengembirakan kita berkunjung ke kebun seperti ini, jadi sangat menginspirasi khususnya untuk kita untuk giat mencontoh dan berkebun durian seperti ini. Nah, ini contohnya besar sekali. Dan ini belum begitu tua, jadi ini bisa tumbuh besar lagi. Dengan satu pohon ini buahnya kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 buah. Dan jenisnya ini adalah jenis durian montong. Bahkan di sini cara perawatan buahnya ini sudah menggunakan alat untuk memanjatnya. Ini sudah seperti ini, jadi ini fungsinya mungkin agar pohonnya tidak rusak, jadi menggunakan alat seperti ini. Kemudian juga kita amati di sini perawatan rutin selain pemupukan. Di sini juga terlihat pemangkasan ranting. Ini masih ada kelihatan bekas-bekasnya pemangkasan ranting. Jadi pemangkasan ranting ini juga ranting dari tanaman durian ini sangat berfungsi. Ya, buktinya seperti ini. Setelah dipangkas dan dirawat, buah duriannya banyak dan akan maksimal untuk pertumbuhan buahnya. Baik, lanjut. Nah, kita lanjut. Ini untuk tanaman berikutnya. Ini juga banyak sekali buahnya. Kemudian dari batangnya juga bagus seperti ini. Ini juga dirawat seperti ini. Nah, untuk ini tidak kalah bunga serta kesuburannya. Nah, seperti ini. Ini bunganya sangat lebat sekali. Ini dari pangkal bawah sampai atas sangat besar sekali. Sangat lebat sekali ini buah bunganya seperti ini. Sekali. Kemudian untuk bawahnya juga dibersihkan seperti ini. Kemudian batangnya juga sehat. Baik, kita lanjut. Nah, di sini untuk yang mendominasi tanaman di sini adalah yang ditanam adalah durian montong. Ini kebanyakan ini juga durian montong. Ini dilihat dari ukurannya, ukuran tingginya, tinggi tanaman ini kurang lebih satu kali musim tanam, sama yang seperti yang di depan tadi seperti ini. Dan kalau kita perhatikan untuk keseluruhan dari pokok pohon tanaman durian ini selalu diberi dengan kapur dolomit seperti ini. Nah, ini juga durian montong, di bawah juga durian montong. Ini bagian atas, ini juga durian montong. Kita berkeliling satu persatu untuk tanaman duriannya. Kemudian kalau kita perhatikan di sini sahabat tani, petani durian, selain durian, budidaya durian di kebun ini, di kebun milik Bapak Purwadi ini juga dikembangkan atau dimanfaatkan juga untuk proses penanaman porang. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah porang sudah produksi, namun kemungkinan ini nanti akan ditanam lagi dengan ukuran yang sudah cukup besar seperti ini. Jadi ini sangat sangat bagus sekali pemanfaatan lahannya. Selain tanaman durian yang subur, luas, bagus dan sudah panen beberapa kali, porangnya juga tumbuh dengan baik. Nah, ini juga sangat bagus sekali ini di depan kita ini. Ini sama, ini adalah jenis durian montong juga ini. Dilihat dari daunnya juga durian montong. Kemudian kita perhatikan juga di pokok pohonnya, ini juga kelihatannya baru dilakukan perawatan, yaitu berupa pemupukan menggunakan kapur dolomit dan juga menggunakan kotoran sapi juga ini. Kemudian irigasinya juga cukup ini. Coba kita dekati. Nah, ini
Nah, ini sudah kelihatan ini pupuknya. Kurang sapi seperti ini dan pertumbuhannya bagus dan juga sehat seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya sahabat tani dan sahabat mah kampung, untuk kebun durian milik Bapak Purwadi ini terletak di samping kebun durian Kang Sis yang kemarin kita videokan. Jadi untuk jenis tanah dan intensitas cahaya yang didapatkan ini hampir sama. Pada waktu pagi hari dan sore hari ini sangat cukup dan maksimal untuk paparan sinar mataharinya. Jadi dari sebelah timur ini juga langsung menyerap paparan sinar matahari di pagi hari, kemudian di sore hari ini juga langsung terkena paparan sinar matahari. Jadi pertumbuhannya sangat bagus seperti ini. Dan ini masih luas apa tani durian ini sampai bawah, dan buahnya sudah pohon duriannya sudah cukup besar. Ini juga, dan hampir keseluruhannya dari sekitar kurang lebih 50 batang tadi yang 23 sampai 25 yang sudah berbunga dan panen itu pada musim ini juga berbunga, dan ada juga yang sudah besar seperti yang ada di video depan tadi atau di samping rumah tadi. Untuk di bagian bawah ini masih berupa bunga dan belum begitu kelihatan untuk buahnya, jadi masih berupa bunga. Ini juga sama berupa bunga. Baik, kita lanjut. Dan untuk yang kemarin yang paling besar ini hampir satu buah itu menghasilkan buah kurang lebih 9 kilo. Ini pohonnya di sini. Nah, kemungkinan ini atau yang di sampingnya ini, karena tadi berdasarkan informasi dari beliaunya ini beratnya kemarin sampai 9 kilo. Nah, untuk kesempatan video yang pertama ini mohon maaf kita belum bisa mewawancarai dan bertanya langsung kepada beliaunya karena beliaunya sedang keluar mencari berambut, yang mungkin berambut juga difungsikan untuk penanaman porang maupun durian ini. Jadi nanti untuk video selanjutnya nanti insya Allah akan kita lakukan wawancara sekaligus kita akan bertanya tentang kiat-kiat cara sekaligus pemilihan bibit tumbukan dan juga pemasarannya dari proses berkebun durian ini sehingga berhasil seperti ini dan menjadikan salah satu contoh percontohan bagi kita untuk giat memotivasi kita untuk giat bertani dan berkebun, khususnya bertani dan berkebun durian seperti ini. Nah, ini juga sama, ini juga durian montong juga ini montong, dan kemudian di bawahnya juga diberi dengan kapur dolomit seperti ini. Kemudian untuk lahan di sekitar pokok pohon ini dibersihkan seperti ini. Jadi mungkin fungsinya salah satunya di musim kemarau ini untuk mempermudah proses pengairan juga. Jadi dengan dibersihkan seperti ini nanti airnya waktu pengairan ini lebih optimal seperti itu. Baik, kita lanjut. Nah, ini untuk penampungan airnya ini. Untuk penampungan air hampir keseluruhan di lahan di pegunungan atau perbukitan seperti ini sistem pengairannya seperti ini. Jadi air dari sumber ditampung di dalam wadah, gelombang ataupun gorong-gorong besar seperti ini, kemudian nanti bisa langsung diairkan atau diirigasikan ke pokok pohon satu persatu seperti ini. Jadi ini caranya. Kemudian kalau kita amati di sini, selain wadah air atau gelombang ini dimanfaatkan untuk pengairan durian, juga kelihatan di sini diternaki atau diberi dengan bibit ikan. Kelihatannya ini adalah ini ikan nila, dan ini sangat prospek dan sangat pemanfaatan dari semua yang ada di lahan ini sangat optimal.
ini bisa dimanfaatkan untuk ternak ikan seperti ini. Baik, lanjut. Nah, ini juga, ini durian montong juga, dan bunganya juga banyak sekali. Pohonnya sehat, kuat, daunnya juga segar, sehat, subur seperti ini. Baik, kita lanjut berkeliling. Dan sini juga ada tanaman manggis juga, dan ternyata untuk pupuk dolomit dan kotoran sapi ini juga cocok untuk pemupukan pada tanaman manggis seperti ini. Wah, ini terubus sangat subur ini. Ini durian yang kemungkinan ini baru ditanam kurang lebih satu musiman ini, dan pertumbuhannya luar biasa seperti ini, terubus dan subur seperti ini. Ini jenisnya juga sama, jenis durian montong, dan montong super tentunya ini, karena sudah terbukti dari buahnya yang besar dan ukuran yang besar, jumbo, kemudian dari pertumbuhannya juga bagus. Ini sama, durian montong juga, sebelah juga montong. Kita dekati lagi durian montong yang sudah berbuah juga, yang cukup besar ini lah. Ini juga cukup banyak sekali buahnya. Ini sama durian montong. Dan di sini di satu pohon ini ada yang sudah menjadi buah besar. Ini tinggal pertumbuhan, tinggal besarnya saja, tinggal matang ini, dan juga sudah tumbuh lagi atau sudah proses berbunga lagi seperti ini. Nah, bunganya lebat dari bawah sampai ke atas, ini bunganya lebat seperti ini. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita belum bisa mewawancari beliaunya, pemilik dari perkebunan durian ini, yaitu Bapak Purwadi. Nanti untuk insya Allah ke depan kita akan wawancarai. Kemudian selain itu, untuk video seputar kita belajar dan berkunjung di kebun durian Bapak Purwadi ini, kita buat menjadi beberapa sesi atau beberapa pertemuan. Jadi nanti kita lanjut menjadi beberapa pertemuan, sehingga kita bisa melihat perkembangan dari mulai pada saat ini yang pertama berbunga, dan ada beberapa buah yang belum begitu dewasa dan belum matang, sampai nanti insya Allah sampai matangnya. Jadi kita bisa lihat dalamnya juga, dari hasilnya ini bagaimana buahnya. Nanti kita juga insya Allah bisa merasakan buahnya untuk video selanjutnya. Ini juga sama, durian montong juga ini, dan pertumbuhannya bagus seperti ini. Dan di bawahnya juga diberi dengan pupuk dolomit. Bahkan di sini hampir keseluruhan dari tumbuhan di sini, tanaman di sini hampir keseluruhan diberi dengan pupuk kapur dolomit. Nah, ini kita berada di puncak dari kebun ini, di puncak bukit. Jadi kita bisa melihat sampai ke bagian bawah. Bagian bawah itu masih salah satu, sudah mencakup kebun durian ini. Jadi di bawah itu juga ada itu tanaman duriannya, dan sudah ada yang berbunga juga. Nanti untuk video selanjutnya kita turun ke bawah juga. Kemudian di sini bila kita amati dari sahabat tani, petani durian, untuk pertumbuhan dari tanaman durian ini keseluruhannya bagus. Kita lihat untuk cabangnya ini tidak mengarah ke satu, melengkung ke arah satu, namun melebar atau bulat seperti ini. Jadi ini bercabang seperti ini. Ini adalah salah satu ciri tanaman durian bila pertumbuhannya bagus. Jadi ini bercabang ke segala arah. Jadi seperti ini, bercabang melingkar seperti ini. Ini menandakan bahwa tanaman durian ini tumbuh dengan bagus. Selain bibitnya bagus, perawatannya juga bagus. Kemudian hasil penyerapan dari nutrisi, pupuk, serta pengairan, serta intensitas cahaya ini cukup. Jadi pertumbuhan dari tanaman durian ini benar-benar optimal dan bagus seperti ini.
Baik sahabat tani dan sahabat omah kampung, sampai di sini dulu pertemuan kita pada sesi yang pertama seputar kita berada di perkebunan durian milik Bapak Purwati. Semoga video yang kita sajikan ini bermanfaat dan menjadikan motivasi kita untuk tetap selalu semangat, khususnya bertani dan berkebun durian. Sekian dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan semangat untuk petani muda.